Apa yang saya perkatakan dulu bahawa beberapa pesawat kita telah menjangkau umur lebih daripada 20 tahun, terutama apa kita lihat pesawat buri kita di mana dalam puratanya menjangkau umur 40 lebih 40 tahun. Kita masih menggunakan pesawat buri ini sehingga kini kita telah menurunkan bilangan dia ke 14 buah pesawat. Pada masa yang sama, setelah mengambil kira keupayaan dan juga daripada segi keselamatan dan juga effectiveness of this aircraft, kita boleh membawa atau menggunakan pesawat ini dalam jangka masa 10 ke 15 tahun yang akan datang. Tetapi yang pentingnya adalah pesawat ini haruslah diberi penambahbaikan ataupun upgrade yang berkaitan dengan avionik dan juga rangka pesawat. Jika ini tidak dapat tidak dilakukan, maka pengoperasian pesawat ini akan menghadapi masalah-masalah reliability dan juga maintenance. Oleh yang demikian, memang dalam perancangan kita untuk memohon kepada pihak kerajaan untuk memberi peruntukan untuk kita melakukan penambahbaikan pada pesawat-pesawat ini. Ini adalah dengan mengambil kira jika kita dapat pesawat baru lagi bagus, kan? Tetapi jika peruntukan ataupun kekangan kewangan masih di depan kita, maka kita terpaksa melakukan sesuatu supaya kita tidak akan menghadapi kekangan keupayaan, kan? So we have to do something. So the alternative is if we cannot get a new aircraft, then we will have to do an upgrade to our present old asset.